Berani menempuh angin tidak mengira cuaca walaupun ketika hujan lebat. Siapa yang tidak kenal Hafiz Syahrin, nama yang mengangkat Malaysia di persada permotoran bertaraf antarabangsa. Selain menjadi penunggang MotoGP pertama Malaysia dan Asia, apakah sisi lain yang tidak diketahui peminat? Ikuti laporan eksklusif sempena meraihkan perlumbaan pertamanya dalam kelas itu di Litar Sepang esok. Hafiz Syahrin ni daripada kecil nenek yang jaga. Dia waktu kecil dia suka menyakat. Dia suka menyakat budak-budak. Sampailah sekarang. Dia suka menyanyi. Masak taklah. Tapi kadang-kadang dia rajin, dia suka mengemas malam-malam. So dia dah tak cakap macam dia nervous ke, dia nak apa, dia nak lawan kat Malaysia for the first time untuk MotoGP. Dia cakap juga dia nervous, excited pun ada, tapi dia cubalah buat yang terbaik bagi top 10 lah. So, saya sokong lah kalau benda tu baik bagi dia kan. Daripada dia merempit di luar, lebih baik dia jadi seorang penunggang motosikal yang orang kata di arah yang lebih bagus kan. Bukan hanya pantas di Litar Lumba, Hafiz Syahrin juga berbakat dalam sukan bola sepak. Saya minat sukan bola, saya suka basikal, saya suka badminton, saya suka futsal. Banyak sukan yang saya suka sebab saya ni mungkin jenis yang suka cepat belajar untuk experience yang baru. So, cuma tadi saya tak ada gol. So, saya just assist banyak. Saya akan buat yang terbaik di Sepang, yang kita mampu memberi saingan di Sepang.